Hai Kimchiners, bertemu lagi dengan channel Kimchi Drama yang kali ini akan membahas tentang aktor Korea yang baru-baru ini namanya semakin melambung berkat perannya di drama akhir pekan KBS Drama yang berjudul Young Lady and Gentleman. Dia adalah aktor Ji Hyun Woo. Yuk kita mengenal lebih dekat aktor Ji Hyun Woo. Ji Hyun Woo adalah aktor dan musisi asal Korea Selatan yang lahir pada tanggal 29 November 1984 dengan nama asli Joo Hyung Tae. Sebelum membahas aktor Ji Hyun Woo lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Kimchi ya guys. Sebelumnya, dia dikenal sebagai gitaris utama band rock indie Korea Selatan The Nuts dan dikenal karena peran utamanya dalam drama televisi Queen in Human yang ditayangkan oleh TVN Drama. Ia memiliki saudara kandung yang bernama Ji Hyun Soo yang sekarang berada dalam satu band dengannya yang bernama SGO atau kepanjangan dari Sagori ke Oppa. Ji Hyun Woo debut pada tahun 2003 melalui serial drama Not Divorced dan dilanjutkan dengan drama-drama lainnya yang membuat namanya semakin melejit. Aktor dan model yang memiliki tinggi 187 cm ini telah membintangi beberapa drama dan film, yaitu drama Risky Romance, dia berperan sebagai Han Sinjo. Drama Love in Sadness, dia berperan sebagai So Jung Won. Drama Lonely Enough to Love, dia berperan sebagai Cha Kang Woo. Drama Bad Thief, Good Thief, dia berperan sebagai Jang Dolmo. Dan di tahun 2021, Ji Hyun Woo bermain sebagai Lee Yong-guk dalam drama akhir pekan KBS yang berjudul Young Lady and Gentleman. Berperan dalam drama genre family KBS 2 drama membuat nama Ji Hyun Woo semakin bersinar. Bekerja sama dengan lawan mainnya Lee Se-hee yang baru pertama kali menjadi pemeran utama, Ji Hyun Woo mampu membangun chemistry dengan sangat baik dan membawa mereka memenangkan Best Couple Award dalam ajang penghargaan akhir tahun KBS Drama di tahun 2021. Tak hanya itu, Ji Hyun Woo untuk pertama kalinya memenangkan penghargaan aktor terbaik KBS Drama Award yang disusul oleh Lee Se-hee dengan memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik KBS Drama Award tahun 2021. Selamat untuk aktor Ji Hyun Woo dan semoga di tahun 2022 ini karirnya semakin bersinar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Kamsahamnida.